Baik hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pengumuman pemenang lomba sekaligus penyerahan hadiah lomba dayung tahun 2022. Mohon kepada rekan-rekan untuk menyerahkan hadiah. Semua langsung ya. Ayo. Kemudian untuk kelompok umur junior, umur 18 adalah keluar sebagai pertama. Limbur Jaya Junior, nomor 2 Langga Arus Junior, nomor 3 Pandi Muda Junior, nomor 4 Putra Arusi. Ada persoalan untuk mengambil posisi perwakilannya satu saja. Ya. Ya. Perwakilan silakan. Iya, ada dua. Pencaca Warut A dan Tunas Pajan A. Perwakilan. Iya. Iya. Iya, iya. Tunas Pajan A, Pencaca Warut A. Betul? Iya, siap. Iya, silakan. Kami mohon selamat kepada Bapak PLT Sekda Kobar, Bapak Gini Gultom, didamping oleh tamu dan yang lain. Ada mas satu. Oh iya kak. Juara 4, senior. Ya, 2, ada satu, gak perlu senang pegang. Juara bersama dari kesepakatan ini ya. Kesepakatan panitia tadi adalah juara 4 senior ini, ada 2, pencetak alis A dan Tunas Pajar A. Kemudian 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, ya 2, 3. Ya, pada tim ya. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2. Ya, terima kasih. Berikutnya kita saksikan debat dan piagam penghargaan. Ya, terima kasih. Berikutnya kelompok junior. Kota Polres Kota Barat menyerahkan juara 4 kelompok umur 18 tahun ke bawah, Putra Alfi. Yang menyerahkan juara ketiga Pagi Muda Junior. Ya. Berikutnya juara dua junior jatuh pada landak piala dan piagam penghargaan. Terima kasih kepada ketua panitia kita yang bekerja keras tentunya untuk menghasilkan acara ini. Baik. Oke, dibantu oleh Kakor Polres Kebon Barat, Bapak Gubernur Langit, Kang Rambun, dibantu oleh Ketua Panitia. Foto bersama dulu dengan tamu undangan. Ya, silakan. Ya, silakan foto, season foto bersama. Silakan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak sambutan Bapak PLT Sekretaris Daerah Kota Bandung Barat kepada Bapak Dr. Insinyur Yuni Gultom MKB. Perjalanan dari Palangkaraya sampai Pangkalan Bun hari ini, dan tadi jam 10 sudah sampai di Pasongan, dan hari ini mudah-mudahan sore ini sudah sampai di Pangkalan Bun. Namun sebelumnya, Pak Ketua, saya mau... Baik, terima kasih. Ini sore ini kita semangat. Lomba dayung dalam rangka HUT Kota Bandung Barat yang ke-63. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dayung dalam rangkaian HUT Kota Bandung Barat yang merupakan salah satu kegiatan kearifan lokal. Lomba dayung ini
dapat melahirkan atlet-atlet dayung yang dapat berprestasi tidak hanya di tingkat daerah, namun di tingkat nasional hingga internasional. Selain itu, melalui lomba dayung ini, kita bisa mendapat manfaat yakni terpenuhinya hiburan bagi masyarakat, petualangan di waktu petang. Lihat sungai Arun, airnya memancar. Kepada para hadirin yang sudah datang, semoga rezekinya semakin lancar. Tadi masih ada satu lagi dibuat oleh Kadispora. Ini dititip oleh Kadispora. Bang Indrasani memakai sarung, menari-nari di atas rumah. Mari kita budayakan lomba dayung agar HUT Kobar lebih meriah. Buah nanas, buah nangka, aduh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Lihat, lihat. Lihat, lihat.